dan juga hubungan kerabatan ini kami harapkan juga tidak sakit saja. Dan komisi tinggal tahun 2022 ini naik signifikan juga menjadi 440, kitab juga naik, jadi izin tinggal juga naik karena masih sudah berdaya pandemi. Jadi banyak warga negara yang lain yang bisa masuk, termasuk dari Malaysia, Timor Leste, China, Korea, Taiwan, Thailand, India, Brasil dan lain-lain, termasuk Amerika Serikat. Dan pemegang izin tinggal ini Kabupaten Kediri itu totalnya 120, yang di Kota Kediri itu ada hampir 180-an. Kabupaten Nganjuk itu hasilnya mencapai sampai 60-an. Juga izin tinggal di Kabupaten Jepang itu naik juga menjadi 130-an. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya pertama terus di mengikuti perkembangan di dalam negeri.